Thank you.
Fantasia for cello and piano ini adalah karya dari kakak saya yaitu Sulistyo Utomo, salah satu pemain cello yang kemudian yang pianonya adalah saya sendiri yang menuliskan. Karya ini diciptakan kurang lebih tahun 1995. Kenapa ini karya ini kan dijudul Fantasia? Karena memang ini adalah bentuk yang sangat bebas, yang tidak baku, dan waktu yang sangat terburu-buru tidak memungkinkan untuk membuat karya yang bentuknya baku, sehingga kami memberi judul ini adalah Fantasia. Karya ini pertama kali dimainkan di stage di Ratu Plaza. Kemudian pada tahun berikutnya kakak saya pergi ke Amerika, itu pernah dimainkan di Towson University. Proyek klasikanan ini adalah sangat berguna bagi para komponis Indonesia, yang mana di sini adalah sebuah yayasan yang mendokumentasikan karya-karya dari Indonesia yang selama ini memang tidak terdokumentasikan. Dan seperti saya sendiri juga ada beberapa karya-karya yang memang dari beberapa tahun yang lalu akhirnya juga hilang, karena waktu itu juga memang belum mengenal komputer, jadi semuanya adalah tulis tangan. Oleh karena kan bertumpuk-tumpuk dengan beberapa dokumen yang lainnya, akhirnya juga tercacat-cacat, nggak tahu mungkin kemana. Jadi musik udah sama Mas Joko. Terus saya sebelumnya terima kasih juga sama Yayasan Klasik Kanan, Mas Joko juga, dan untuk mempercayakan saya sebagai pemain cello untuk memainkan karya ini. Yang unik di karya ini, pertama waktu saya ditawari karya ini tuh saya pikir karya ini tuh untuk dedikasikan untuk Sulistyo Utomo. Sulistyo Utomo itu kebetulan itu boleh dibilang dia panutan saya, guru saya, seorang legenda cello di Indonesia menurut saya. Dan beliau juga secara kebetulan juga, Mas Joko ini adik dari Mas Sulis sendiri. Dan saya pikir si adik ini untuk menulis untuk si kakak, ternyata tidak. Ternyata waktu saya baca, saya tanyakan langsung, oh ternyata itu memang dibuat oleh dua orang. Nah, ada kejadian unik setelah saya diminta untuk memainkan karya ini, yaitu malam-malam itu saya itu tiba-tiba mimpi. Mas Sulis ini datang ke mimpi saya, bilang begini, udah mainnya nyantai aja, gitu. Udah gitu aja. Dia langsung kebangun malam terus kepikiran sampai sekarang, dan semoga beliau berkenan ya Mas ya. Itu aja sih pengalaman ini. Terus untuk musiknya sendiri, Fantasia for Cello and Piano ini menurut saya untuk tingkat keterampilan juga sangat tricky ya, buat saya untuk mungkin untuk ngomong secara akademis, secara grade atau apa gitu bahasanya deh, ini sebenarnya udah masuk ke grade mungkin 7-8 atau diploma gitu. Untuk secara repertoar ini sangat layak untuk dimasukkan ke dalam di kurikulum atau bidang pendidikan musik, terutama untuk repertoar cello di Indonesia. Apalagi di Indonesia sendiri jarang sekali komponis Indonesia itu terekspos gitu loh. Banyak sekali, dan saya punya keinginan pengen merekam semua karya-karya komponis di Indonesia dan pengen saya konserkan gitu. Karena komponis di Indonesia itu sangat banyak sekali, karyanya beragam dan unik-unik, nggak kalah lah sama yang di luar sana. Dan kita pun sebenarnya harusnya tuh bangga kita punya karya bagus seperti ini gitu, dan kita harus gali lagi mana nih komposer-komposer yang membuat karya-karya whatever apapun, entah itu cello ataupun piano solo atau chamber dan solo yang lain-lainnya gitu sih. Mungkin ini aja cukup dari saya. Semoga karya ini bisa diterima di masyarakat dan bisa dinikmati. Kalau ada salah-salah, saya minta maaf. Ya, itu aja. Thank you.
Nama saya Hazim Suhadi dan saya adalah pianis yang memainkan karya Fantasia ini untuk cello dan piano. Dan lagu ini bisa dibilang sangat menarik soalnya menggunakan form barat. Jadi musik klasik itu adalah budaya barat dan musik ini, karya ini menggunakan struktur kebaratan tapi menggunakan bahasa yang sangat Indonesia. Jadi kalau kita dengarkan lagu ini ada tangga nada Jawanya. Jadi kalau kita main gamelan Jawa itu ada tangga nada pelog dan slendro, dan karya ini menggunakan tangga nada tersebut. Dan ketika saya main lagu ini ada beberapa tempat yang kedengarannya itu kayak komposer yang saya pernah mainkan sebelumnya. Jadi di bagian tengahnya itu ada bagian yang mirip dengan Rachmaninoff, dan juga ada bagian yang mirip dengan Chopin dengan melodinya yang sangat seperti nyanyian, dan juga dengan iringan tangan kiri yang memberikan suatu harmoni yang sangat bagus dan sangat indah sekali. Dan sepertinya lagu ini adalah perpaduan antara budaya barat dan juga budaya timur. Saya seringkali terlibat dalam banyak proyek new music atau musik baru yang dikompos oleh orang yang masih hidup intinya. Dan ini adalah salah satu karya yang saya mainkan yang bisa dibilang sangat baru. Jadi tugas kita sebagai pemain adalah untuk menjadi jembatan antara komposer dan juga audience. Dan susahnya itu adalah kita harus bisa menginterpretasi dengan subjektif dan juga objektif. Jadi objektif itu sesuai dengan apa yang ditulis, dan subjektif karena sesuai dengan hati kita. Dan saya juga ingin sekali untuk komposer muda Indonesia untuk terus membuat karya-karya untuk contohnya saya dan teman-teman saya yang ingin sekali memainkan karya musik yang baru yang bisa kita lestarikan untuk memajukan repertoire anak Indonesia. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua komposer-komposer Indonesia.